Pertamina mulai sosialisasikan pendaftaran BBM subsidi tepat sasaran di wilayah Sorong. Pendaftaran akan dimulai awal Agustus bagi seluruh kendaraan roda 4 tanpa terkecuali. Setiap kendaraan yang ingin mendaftarkan wajib menyertakan foto KTP, email, foto diri, STNK, dan kendaraan yang digunakan. Kemudian didaftarkan pada SPBU dan pusat keramaian. Setelah pendaftaran, nantinya akan diseleksi kendaraan mana saja yang layak dan pantas menerima BBM subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mafia BBM dan penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran bagi pengendara yang benar-benar membutuhkan. Mungkin gak lagi bagus kayaknya kalau pakai itu, karena mungkin yang tap-tap itu kan bisa tuh. Sekarang dibilang apa? Dicatat plat nomor. Sekarang tidak ada pakai-pakai begitu lagi. Diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Yang jadi dasar kami untuk menentukan kendaraan mana saja yang akan mendapat subsidi, karena di dalamnya juga nanti salah satunya akan disebutkan tentang CC mobilnya. Nah, untuk CC-nya berapa itu kami masih menunggu revisi PP-nya. Nanti kawan-kawan pun nanti kami akan bantu sosialisasikan juga. Revisi PP-nya sudah ada, kami pun juga akan sosialisasikan ke Polda dan Kabupaten Kota supaya informasi ini segera ditangkap oleh mereka. Dan pelaksanaan subsidi tepat ini memang mengacunya kepada revisi PP itu tadi. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.